Hai semuanya, pada kali ini saya mau memasang tinta warna dari HP 3830. Jadi tinta HP warna saya sudah habis. Yuk, ikuti caranya ya. Kemudian, langkah kedua adalah mencolok kabel power, lalu tekan tombol power. Seperti ini. Setelah itu, buka bagian samping, turunkan, lalu buka ini, dan menarik ini. Kita ambil yang warna pink ini, tekan ke bawah, cabut. Kita buka isi kardus dari tinta warna 680 HP ini. Nah, seperti ini. Dan kita robek. Sekarang kita akan robek bagian ini. Oke. Kemudian pastikan logo HP warna oranye ini belum dibuka. Oke. Kita buka perlahan-lahan. Kemudian kita masukkan kembali seperti ini. Oke, kondisi seperti ini kita dorong ke atas sampai ada bunyi klak. Lalu kita tutup, tutup kembali. Dan selesai. Kita lihat. Ya, tinta warna sudah penuh. Semoga hal ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.